Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini beberapa tips cara mengatasi perangkat terisi perlahan di handphone Samsung Galaxy M32 dan Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Ini adalah beberapa tips ya, cara mengatasi perangkat terisi perlahan. Yang pertama yaitu cek kabel charger kalian. Pastikan kondisinya bagus seperti ini. Oke. Jangan sampai kabel charger Anda seperti ini. Ini sudah parah sekali guys. Silakan kalau seperti ini charger Anda, silakan kalian ganti ya. Dan ininya juga perlu kalian cek, jangan sampai ada yang mengkarat. Biasanya akan menyebabkan lambat ya kalau terjadi mengkarat seperti itu. Kemudian tips berikutnya, gunakan charger atau batok charger bawaan handphone tersebut. Jadi kalau handphonenya Samsung, kalian pergunakan yang merek Samsung. Pastikan itu asli. Dan ini misalnya ya, ini adalah charger Oppo dan dipergunakan di handphone Samsung. Bisa saja, namun dia akan terisi perlahan. Oke, jadi perlu kalian perhatikan charger orinya di sini berapa volt ya. Silakan kalian samakan saja. Kalau kalian ingin membeli batok charger yang sejenis, kalau beli yang aslinya kan tentu mahal ya. Kalian pilih merek-merek batok charger yang lain, misalnya robot dan lain sebagainya, dan pastikan voltasenya ini sama. Kemudian selanjutnya kalian bisa ngecek colokan daya dari tegangan listrik Anda ya. Jadi pastikan kalian tidak mempergunakan kabel serabut pada colokan listrik atau colokan catu daya tersebut ya. Gunakan kabel yang SNI atau kabel yang tembaga. Itu lebih bagus daripada menggunakan kabel yang serabut. Kemudian tips yang terakhir, kalian bisa ngecek kondisi baterainya, apakah baterainya sehat atau tidak ya. Kalian perlu masuk di Samsung Member, kemudian kalian cari menu bantuan, lalu pilih diagnosis di sini ya. Kalian lihat tes atau dites saja, kemudian pilih yang status baterai dan pastikan masa pakai baterai tersebut masih baik ya, dan baterai berfungsi normal. Kalau mau menguji kembali, kalian bisa coba lagi uji baterai kalian dan pastikan baterainya dalam kondisi yang masih bagus atau masih normal. Nah, kurang lebih seperti itu guys, tips cara mengatasi perangkat terisi perlahan. Mudah-mudahan berhasil. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.